Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Dapur Fasya. Nah, di video kali ini aku mau buat pukis kentang keju. Kue pukis yang satu ini sangat empuk, enak banget, manisnya pas, juga dalamnya sangat berserat ya teman-teman. Ini tuh empuk banget. Yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Disimak videonya hingga selesai ya. Bahan-bahannya ada 125 gram kentang halus yang sebelumnya aku kukus terlebih dahulu. Kemudian 150 gram gula pasir, 1 butir telur, dan 250 gram tepung terigu protein sedang. Setengah sendok teh ragi instan, 300 ml santan hangat kuku, dan 100 gram margarin yang udah aku cairkan, dan secukupnya keju untuk taburan. Tidak lupa juga, nanti aku akan tambahkan 1/4 sendok teh garam halus. Langkah selanjutnya, siapkan wadah lalu pecahkan 1 butir telur dan masukkan juga gula pasir serta kentang halusnya. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai kentangnya betul-betul halus dan lembut. Nah, setelah itu kita akan masukkan tepung terigu, ragi instan, dan santan. Mixer kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, ini mau aku biarkan selama kurang lebih 20-30 menit sampai dia berbuih atau sedikit mengembang. Tutup menggunakan kain bersih atau dengan plastik wrap juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Setelah kurang lebih 30 menit ini aku diamkan, ini adonannya udah mengembang. Dan sambil lalu kita panaskan cetakan, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Tambahkan margarin yang udah kita cairkan dan sedikit garam. Aduk rata. Setelah margarin tercampur rata dengan adonan, pindahkan ke dalam gelas ukur supaya lebih mudah untuk menuangnya ke dalam cetakan, atau kalian menggunakan sendok sayur juga boleh. Setelah cetakan panas, kemudian diolesi dengan margarin. Tuang adonan hingga 3/4 tinggi cetakan. Tutup dan tunggu hingga setengah matang. Setelah agak mengering atasnya, kemudian taburi dengan parutan keju.
Tutup kembali hingga betul-betul matang. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Lalu kita angkat, kita keluarkan di cetakan. Seperti ini dia hasilnya ya. Nah, cookies kentang keju udah siap untuk kita nikmati. Untuk teman minum teh juga cocok banget ya teman-teman. Kalian wajib cobain di rumah karena ini cookies benar-benar enak banget dan gampang banget cara membuatnya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa juga tonton juga video-video dapur Fasya lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.